Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Dapur Keladi. Sebelum menonton videonya, ayo di subscribe dulu channel Dapur Keladi supaya aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih. Di video kali ini aku berbagi resep membuat puding cup anggur. Aku hias pudingnya pakai buah-buahan. Buah-buahannya ini full dan fresh banget. Cocok untuk dijadikan isian hampers juga, atau dimakan sendirian juga enak banget loh. Paling enak disajikan dalam keadaan dingin. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Thank you.